Saya sangat kecewa dan terpukul melihat kenyataan ini, Bang. Sama sekali gak nyangka. Kalian semua orang-orang bodoh. Dan memang cuma itu kelebihan kalian. Abang. Hidup dalam kemiskinan, tapi gak pernah tahu arti bersabar. Hidup di ketiak iba orang lain, tapi gak pernah belajar tentang bersyukur. Setiap hari kalian kelaparan, dan setiap hari pula kalian menjadi serakah. Astagfirullahaladzim. Bubar semua. Apa yang terjadi dengan saya, Bang? Lo udah dibutakan oleh rasa kasihan dan rasa simpati lo sendiri terhadap fakir miskin. Jadi jalan pikiran lo gelap. Lo lebih memikirkan persoalan perut yang lapar dan mengabaikan penyebab kelaparan itu sendiri. Bukankah agama ini mengajarkan kita mengasihi anak yatim dan fakir miskin? Bagaimana mungkin ajaran ini menggelapkan langkah saya? Alhamdulillah, ada duitnya juga kan? Ada tuh di amplop. Iya. Makasih, Ji. Sama-sama. Tolong bagikan ini juga, Casi. Apaan tuh? Kok sakit perut? Di daerah kumuh seperti ini, kasus diare hampir setiap hari terjadi. Kalian juga perlu minum ini. Beres, Bang. Robin. Islam itu agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mungkin salah. Yang salah pasti kita. Nah, terkadang malah lebih banyak kita ini menjalankan agama cuma dengan logika pikiran kita semata. Enggak kurang juga yang memegang agama ini dengan hawa nafsu semata. Dan lo menolong fakir miskin dengan cara merampok atau mencuri, dan lo gak pernah merasa salah sama sekali. Bagaimana caranya saya memegang agama ini? Dengan syariat. Semua amal ibadah ada syariatnya. Sholat, puasa, zakat, haji ada syariatnya. Menikah ada syariatnya. Bertetangga ada syariatnya, bahkan maju perang ada syariatnya. Nah, pada saat lo mengabaikan semua syariat itu, sebetulnya lo tuh ibarat orang megang pisau, tapi di tempat yang salah. Dan cara megangnya juga salah. Lo membahayakan diri lo sendiri. Astagfirullahaladzim. Bertahun-tahun saya hanya melakukan sebuah kesia-siaan yang panjang. Mohon ampun pada Allah. Bertobat. Biar Allah yang memberitahu siapa diri kita sebenarnya. Sebab sering malah kita gak pernah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Iya, Bang. Mana kabarnya tuh Chelsea, Barong, sama Juki? Mereka pamit, Bang. Tapi gak bilang kemana. Makan. Terima kasih, Bang. Sejak semalam, nafsu makan saya hilang, Bang. Abang kalau mau makan, makan aja. Gue juga sama. Dari pagi males makan. Ya gak khawatir nih masuk angin.
Robin. Iya, Bang. Lo pernah nggak ngerasa begitu dekat dengan kematian? Belum, Bang. Saya sholat dulu, Bang. Setelah ini, saya akan menyerahkan diri ke polisi. Mengakui semua yang saya lakukan. Termasuk yang mereka nggak tahu. Permisi, Bang. Tadi gue, waktu
waktu sholat, tahu-tahu sakit mah gua kambuh. Masya Allah sakitnya, Din. Nggak tahan gue. Terus kayaknya gue pingsan. Pingsan, terus... Terus kenapa gue ada di sini nih? Kenapa gue kagak lo bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas? Kenapa lo diemin gue nih? Sekiranya udah mau mati, Bang. Daripada Bang lewat gitu aja, mending buru-buru saya talkin. Terus bagaimana reaksi gue? Apa gue bisa ngikutin lo? Ya Allah, Bang. Sampai frustasi nonton Abang. Jangan ngarang nih lo, lebay. Lumayan lancar, Bang. Alhamdulillah. Dalam keadaan setengah pingsan, kita masih diberi ingatan kepada Allah dengan jernih. Alhamdulillah. Ya tahu ya kalau pas ajal datang beneran. Iya, Din, betul, Din. Pasti lebih berat. Makanya kita berdoa semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kenapa lo habis nangisin gue? Idih, sorry. Orang lagi kelipat. Saya di rumah sakit dan menunggu dijemput sama orang tuanya. Robin punya orang tua, Jan? Ya punya lah. Emangnya Nabi Adam. Udah dah, jangan ngomongin orang mati terus. Serem. Padahal, Din, kematian itu nasihat yang terbaik, kata Rasulullah. Wa kafa bil mauti wa hizo. Kematian yang indah. Robin meninggal dalam keadaan menegakkan sholat. Robin beruntung amat ya. Nah, ini dia yang saya nggak ngerti. Secara hukum, Robin itu kan perampok. Kok matinya dipikir enak begitu sama Allah? Wallahu a'lam, Din. Allah yang lebih mengetahui segala macam bentuk kejadian yang menimpa manusia. Tadi sebelum dia sholat, dia ngobrol sama saya. Dia bilang dia mau tobat, habis itu mau menyerahkan diri ke kantor polisi. Habis itu dia sholat. Dalam keadaan sholat itu dia meninggal. Subhanallah. Itu kalau dalam beberapa menit terakhirnya dia belum bertobat, ceritanya bakalan lain. Siapa yang tahu sih umur kita, Jam? Makanya, Din, jangan main-main dengan umur lu.
Siapa tahu lu mati dalam keadaan lagi megang kartu di pangkalan ojek. Atau dalam keadaan gak mau pergi haji. Diajak gak mau juga. Dibayarin gak mau juga pergi haji. Itu semua bisa terjadi, Din. Saya masih muda. Feeling saya, giliran saya masih jauh. Iya emang sih, lo masih muda. Tapi lo kan orangnya lincah. Seruntulan kesana kemari, gak pernah bisa diem. Maklum lah, saya orangnya energik dan bersemangat. Ya karena itu, lo bergerak kesana kemari, jantung lo kerjanya jadi keras. Lubang hidung lo lebar, boros lo. Ya kan? Dek, 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 dek. Tol, dut, berhenti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hidung di bawah-bawah. Apa kau bilang? Lu jangan pergi haji dulu. Apa maksud kau? Awak sudah mendaftar dan melunasi semua ongkosnya. Maksudnya, tungguin gua. Gua juga pengen pergi haji. Apaan sih? Lepasin. Kita akan berangkat berdua kan, Din? Iya. Ke Mekah kan? Masa ke Kuala Lumpur sih? Subhanallah. Tapi dari mana duit kamu? Donatur di kampung ini sudah tak banyak lagi seperti dulu. Pak Jalal sudah bangkrut. Si Ajam juga sudah berat membackup keuangan Baitul Mal seorang diri. Akan mulai menabung dari sekarang. Gue janji. Kalau Allah berkehendak, kita akan pergi haji bersama, Din. Insya Allah. Ya, insya Allah. Din, apa yang membuat kau berubah pikiran? Tiba-tiba kau kembali berniat haji. Gara-gara tadi siang, gue ketiduran di bawah pohon. Ngimpi ketemu Rasulullah. Dia bilang, Zulfikar Baharudin, apa kau tidak ingin berdiri di dalam barisanku? Ditanya begitu kan gue jadi gak enak hati, Sro. Ya gue tahu lah, maksudnya gue disuruh pergi haji. Oke, bagus. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi? Gue ditakut-takutin Bang Jack. Ha ha ha!